Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد من حفظ الحديث هذا ممتاز Ahsanta, barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Man hafidh al-hadith, yang hafal al-hadith. Ada Amir Abdul Rahman. Ahsanta, barakallahu fikum. Sudah, yang lain? Tani. Assalamualaikum, barakallahu fiikum. Satu lagi, fadlu, silakan. Hafidha, Narda, fadlu Hasan. Assalamualaikum, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masuk ke bab 22 Kitabul Iman. Babul ma'asi min amril jahiliyah. Bab tentang kemaksiatan termasuk di antara perkara jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Pelakunya tidak dikafirkan dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kecuali kesyirikan. Nah, dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau hendak menjelaskan bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Nah,
Adapun kalau kita perhatikan bahwasannya makna al-jahiliyah, ya, yaitu kebodohan. Nah, dan jahiliyah ini dimutlakan sebelum datangnya Islam. Nah, disebut dengan zaman jahiliyah. Ya. Dan kadang-kadang juga dimutlakan kepada seseorang tertentu. Nah, ya, fi halil jahiliyah, dalam keadaan jahiliyah. Adapun setelah datangnya Islam, tidak bisa kita memutlakan bahwasan sekarang itu adalah zaman jahiliyah abad ke-20 misalkan. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan datangnya Islam telah menyebar ilmu, sehingga tidak bisa dimutlakan sebagai zaman jahiliyah. Walaupun pada sebagian orang, pada sebagian tempat masih ada sifat-sifat jahiliyah. Tapi kalau memutlakan sekarang zaman jahiliyah abad kesekian, ini tidak boleh demikian. Ya. Kenapa? Dikatakan sekali lagi, telah datang Islam, telah menyebarnya syariat, telah menyebarnya ilmu, sehingga tidak bisa dimutlakan sekarang adalah zaman jahiliyah abad ke-20 misalkan. Nah, ya. Di sini menunjukkan bahwasannya setiap kemaksiatan ini termasuk di antara akhlak-akhlak jahiliyah. Kemaksiatan itu apakah berkaitan dengan meninggalkan kewajiban ataukah melaksanakan keharaman? Ini yang namanya maksiat. Nah, apakah melaksanakan keharaman ataukah meninggalkan kewajiban? Dan kesyirikan merupakan kemaksiatan yang paling besar, sehingga dikecualikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. وَلَا يُكَفَّرُ صَوْهِبُهَا بِرْتِكَابِهَا إِلَّا بِشِرْكِ. Pelaku kemaksiatan tidak dikafirkan dengan melakukan kemaksiatan tersebut kecuali kesyirikan. Tidak dikecualikan. Ya. Dikarenakan kesyirikan sekali lagi merupakan kemaksiatan yang paling besar. Nah. Ya. Sekali lagi, Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya kemaksiatan merupakan perkara jahiliyah. Sehingga kalau kita mendengar hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat jahiliyah, kita tidak bisa memvonis pelakunya itu kafir. Nah, kenapa? Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan ini termasuk di antara perkara jahiliyah. Dan orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan perkara jahiliyah tidak dikafirkan kecuali apa? Kesyirikan. Nah, ya. Seperti halnya hadis Nabi SAW, man mata wa laysa fi unukihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada bai'at pada lehernya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.
Hadis ini bukan maknanya orang ini mati dalam keadaan kafir. Ya. Kenapa dikatakan? Kita sebutkan tadi. Nah, jahiliyah ini atau perkara jahiliyah, ya, secara umum adalah kemaksiatan merupakan perkara jahiliyah. Dan kata Imam Al-Bukhari, yang melakukannya tidak dikafirkan kecuali kesyirikan. Nah, ya. Sehingga makna daripada hadis tadi, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maknanya, dia mati dalam keadaan masih ada sifat-sifat jahiliyah pada dirinya. Ya. Dan tidak mengeluarkannya dari Islam. Akan tapi dia terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, sehingga tidak seperti orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Ya. Ketika ada kata jahiliyah atau sifat jahiliyah, mereka langsung memponis sebagai suatu kekafiran. Ini suatu kesalahan. Ya, seperti contohnya tadi. Nah, mereka anggap kafir. Ya, orang yang tidak berbaiat kepada kelompoknya. Nah, ya, sudah salah dalam memponis, kemudian juga salah dalam memaknai bai'at. Nah, ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ya, akan jelaskan nanti dalam hadis secara jelas, ya, secara rinci, bahwasanya ucapan ini ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, seorang sahabat. Ya, tapi ketika itu beliau terjatuh kepada, ya, suatu sifat yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ketika melakukan suatu kesalahan, ya, suatu kemaksiatan. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan, nah, bisa disebut juga sebagai perkara jahiliyah. Ya, tapi, nah, tidak dikafirkan pelakunya kecuali kalau itu adalah kesyirikan. Nah, ya. Rasulullah mengatakan, kullu amrin jahiliyah maudu'un tahta qadami. Setiap perkara jahiliyah terletak di bawah kakiku. Maknanya semua kemaksiatan-kemaksiatan harus kita hinakan, tidak boleh kita agung-agungkan. Nah, ya. Tapi berkaitan dengan kafir atau tidak kafirnya orang yang melakukan perkara-perkara jahiliyah, ya, maka tadi kita sebutkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, وَلَا يُكَفَّرُ صَوْهِبُهَا بِرْتِكَابِهَا. Ya. Orang yang melakukannya tidak dikafirkan, illa bisyirki, kecuali perkara jahiliyah yang sifatnya kesyirikan. Ya. Ini bisa mengeluarkan dari Islam. Nah. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik merupakan kemaksiatan yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Ya. Sehingga ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik,
Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ini di antara bahaya kesyirikan. Beda dengan dosa-dosa yang lainnya. Di bawah kesyirikan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang bukan merupakan kesyirikan. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Dan langsung memasukkannya ke dalam jannah. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala mengazab sesuai dengan kadar kemaksiatannya, dan kalau ada keimanan dalam hatinya, Allah pun akan memasukkannya ke dalam surga walaupun didahului dengan azab. Nah. Adapun kesyirikan, kesyirikan yang besar walaupun ikhtilaf di antara para ulama apakah hadis ayat ini masuk ke dalamnya kesyirikan yang besar dan yang kecil ataukah kesyirikan yang kecil saja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan. Sebagaimana yang mengatakan ini masuk kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil. Sebagaimana mengatakan ini hanya kepada kesyirikan yang besar saja. Nah, berbeda dengan ayat yang lain, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diharamkan surga. Dan ini berlaku kepada syirik yang besar. Dan tempatnya adalah neraka. Nah, dan juga bahaya yang lainnya, kesyirikan menghapuskan semua amalan-amalan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan-amalannya. Menyembah berhala, menyembah patung. Seorang muslim misalkan, yang memiliki pahala berupa sholat, puasa, haji, atau lain sebagainya, tiba-tiba dia nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah api, nyembah batu-batu berhala, hapus semua amalan-amalannya. Kesyirikan bisa menghapuskan amalan-amalan. Nah, bahkan Nabi SAW saja, Rasulullah Allah mengatakan lain asrokta la yahbatanna amalak wa la takunanna minal khasirin. Nah, kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan engkau akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Rasulullah saja Allah katakan demikian. Yang mana amalannya sangat banyak. Tapi Allah katakan, kalau engkau berbuat kesyirikan, akan hapus amalanmu, apalagi kita. Nah, di mana syirik, taswiyatun lillahi bi ghairillah fima huwa min khasaisillah. Ini syirik. Menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkara yang khusus bagi Allah disamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti telah jatuh kepada kesyirikan. Perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala bisa berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah atau al-asma wa sifat. Berkaitan dengan rububiyah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Ketika ada seorang meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mencipta ini merupakan khususiah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Sehingga dilihat dari sini para ulama menyebutkan syirik ada tiga jenis. Syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, dan syirik dalam masalah al-asma wa sifat. Nah, begitu pun tauhid. Tauhid adalah tauhid dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Nah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa-dosa di bawah kesyirikan ya, tidak dinyatakan kafir pelakunya. Ya, seorang muslim yang terjatuh kepada dosa-dosa di bawah kesyirikan tidak dinyatakan kafir. Ya. Kenapa? Dikarenakan masih ada harapan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunianya belum bertobat. Ya. Kalau dosanya di bawah kesyirikan, maka di akhirat nanti masih ada harapan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ya. Dan kalau seandainya dia seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa yang mana di bawah kesyirikan, sekali lagi di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah langsung mengampuni ya, dan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Atau bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman sesuai dengan kadar dosanya, tapi akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Ini merupakan aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Berkaitan dengan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya. Maka di dunia dihukumi masih tetap sebagai seorang mukmin. Ya, tapi mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Ya. Dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak mengampuninya, Allah mengampuninya dan langsung masukkan ke dalam surga. Kalau berkehendak untuk mengazabnya, Allah azab sesuai dengan kadar dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Nah, beda dengan akidah Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij. Ya. Kaum Mu'tazilah, mereka berkeyakinan kepada seorang mukmin yang melakukan dosa di dunia dihukumi manzilah bainal manzilatain. Berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya. Di antara kafir dan muslim. Dia berada di tengah-tengah antara kafir dan muslim. Ya. Tidak kafir, tidak muslim. Apa berarti? Ya. Bingung. Nah. Tidak kafir, tidak muslim ya. Pilihan itu dua. Kafir atau muslim. Ya. Kalau kafir berarti bukan muslim. Kalau muslim berarti bukan kafir. Tapi mereka, Mu'tazilah, mengatakan berada dalam suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Nah, ya. Dia tidak muslim dan juga tidak kafir. Nah. Sebenarnya pemikiran ini hampir sama dengan orang-orang Khawarij. Akan tetapi tidak berani tegas seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mereka menyatakan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar dihukumi kafir. Ini pun batil. Nah, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar dihukumi kafir. Dan di akhirat nanti, ya, antara Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij sama. Ya, mukmin yang terjatuh kepada dosa besar, dia kekal di dalam neraka. Ya, intinya mereka menghukumi kafir. Bedanya kalau Khawarij tegas-tegasan. Ya. Kalau Mu'tazilah ya, membuat subhat yang baru, mengelabuhi yang lainnya. Nah, ya, intinya sama, mereka memvonis kafir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar di dunia masih dihukumi mukmin, tapi mukmin yang kurang keimanannya. Ya. Dan di akhirat ya, dinyatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar. Ya. Tahta masyiatillah.
di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau membawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini, hadis yang ke-29 ya. Mungkin di sebagian kitab nomornya 30. Nah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami شعبة أمير المؤمنين في الحديث. Nah, Abu Bistam. An Wasil al-Ahdab. Dari Wasil al-Ahdab. An al-Ma'rur. Dari Ma'rur. Qala laqitu Aba Dharrin bi-Rawdah. Aku bertemu dengan Abu Dar di tempat yang namanya Rawdah. Wa alaihi hullatun wa ala gulamihi hullatun. Dia memakai pakaian yang berlapis. Dan pada anaknya atau pada budaknya pun sama. Memakai pakaian yang berlapis. Pasal tuhu an dhalika. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Aku... dia menjawab, nah, inni sababtu rajulan. Kata Abu Dzar, aku mencela seseorang, fa'ayartuhu bi ummihi. Aku menghina orang tersebut dengan uminya. Ya, dengan keadaan ibunya. Nah. Wa qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, ayartahu bi ummihi, wahai Abu Dzar, apakah kau mencela orang tersebut dengan keadaan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau merupakan orang yang pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan-tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka di bawah kendali kalian, di bawah kekuasaan kalian, di bawah tangan-tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyud'imuhu mimma ya'kuru. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberikan makan kepadanya dari apa yang dia makan. Wa yulbishu mimma yalbis. Dan hendaklah dia memberikan pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai. Wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Janganlah membebani mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Fa in kallabtumuhum fa'inuhum. Dan apabila kalian membebani mereka, maka hendaklah kalian membantu dan menolong mereka. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Ma'rur bertemu dengan Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi SAW di Rawdah. Ya. Beliau dan juga anaknya atau budaknya memakai pakaian yang berlapis. Nah, kemudian Ma'rur bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu. Kemudian Abu Dzar mengatakan, aku mencela seseorang, tapi menghina dengan keadaan ibunya. Sebagai mengatakan panggilan, wahai anak perempuan yang hitam. Sebagai riwayat. Nah, Abu Dzar memanggil orang tersebut dengan panggilan tadi. Wahai anak
perempuan yang hitam. Menghina dengan keadaan ibunya. Nah, ya, di mana menghina, mencela seseorang, ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi mencela, menghina, nah, dengan keadaan orang tuanya. Ya. Bahkan bisa termasuk secara tidak langsung dia pun melaknat atau mencela kedua orang tuanya sendiri. Ya. Rasul mengatakan minal kabair la'nur wujuli walidayhi. Di antara dosa-dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Ya, ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang mencela kedua orang tuanya? Nah, Rasul mengatakan, ya, kada yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Orang ini dia mencela, ya, ayah orang lain, kemudian dengan sebab perbuatan ini orang lain pun mencela ayahnya. Ya. Dan dia mencela ibu orang lain, kemudian orang lain pun membalas dengan mencela ibunya. Ya. Yang secara tidak langsung kita mencela kedua orang tua sendiri apabila kita mencela orang lain dengan keadaan orang tuanya. Ya. Yang namanya anak kan wajar-wajar saja enggak terima, ya, ketika orang tuanya dicaci, maki, dihina. Ya, biasanya dia membela. Nah, dan pembelaan ini biasanya dengan membalas. Ya, membalas menyebutkan keadaan orang tua, orang yang mencelaknya tadi. Nah, ya, saya sudah langsung tatkala kita memulai, nah, mencela orang lain dengan keadaan ibunya, sudah langsung kita telah mencela orang tua kita sendiri. Nah, dan ketika itu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mencela seseorang dengan keadaan ibunya. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, a'ayadtahu bi ummi? Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela orang tersebut, ya, dengan keadaan ibunya? Nah, Rasul mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang padamu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Nah, disebutkan sifat jahiliyah. Sekali lagi, ya, bukan berarti engkau adalah kafir ketika disebutkan jahiliyah, tidak. Ya, tapi menyebutkan ada kemaksiatan. Nah, ada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Di masa sifat-sifat jahiliyah ini, kita sebutkan tadi, ya, kalau berupa kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kesyirikan, maka tidak menjadikan pelakunya kafir. Tapi kalau sifat-sifat jahiliyah ini berupa kesyirikan-kesyirikan, ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, sampai ada di antara ulama yang membuat tulisan khusus, ya, tentang perkara-perkara jahiliyah. Ya, Masail Jahiliyah. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau memiliki karangan Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. Ya. Dan jelaskan tadi di antara masalah-masalah jahiliyah, ada yang terjatuh kepada kesyirikan, kekafiran, ada juga yang hanya terjatuh kepada dosa-dosa besar saja dan di bawah kesyirikan. Nah, tapi walaupun bagaimana keadaannya, tetap yang namanya perkara-perkara jahiliyah, ya, tidak boleh kita mengagung-agungkannya. Ya. Hendaknya kita menghinakan dan meremehkannya. Ya. Dikatakan Nabi SAW pun menyatakan, kullu amrin jahiliyah maudu'un tahta qadami. Setiap perkara jahiliyah berada di bawah telapak kakiku. Dihinakan. Direndahkan.
Tidak boleh kita mengagungkan perkara-perkara jahiliyah. Nah, ya. Sebagian sahabat ketika itu terjatuh kepada ya, beberapa sifat-sifat jahiliyah, tapi diingatkan oleh Nabi SAW dan mereka pun segera berubah. Ya. Sekali lagi, perkara-perkara jahiliyah ini kadang-kadang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Ya, mungkin pada diri kita saja masih ada sifat-sifat jahiliyah. Seperti contohnya tadi mencela, ya, mencaci maki, menghina. Ini di antara perkara-perkara jahiliyah. Nah, ya. Yang jelas, berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan ini termasuk di antara sifat-sifat jahiliyah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala di awal bab tadi, bab al-ma'asi min amril jahiliyah. Bab kemaksiatan-kemaksiatan termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Nah. Hada huwa syahid. Innaka mru'un fika jahiliyah. Nah. Ikhwanukum khawl huwalukum. Saudara-saudara kalian ada tanggungan-tanggungan kalian. Nah. Ja'alahumullah tahta aidikum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Ya. Seperti budak, hamba sahaya. Yang di bawah kekuasaan seorang, mereka ada tanggungannya. Ya. Memiliki tanggungan dalam makanannya, dalam pakaiannya, dalam nafkahnya. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imuhu mimma yakul. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, ya, menjadi budak tadi misalkan. Nah, maka hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan. Wa yulbishu mimma yalbis. Memberikan pakaian dari apa yang dia pakai. Ya. Ini termasuk di antara bentuk nafkah. Nah, kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya, termasuk budak-budak atau hamba sahaya. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Tidak boleh membebani mereka perkara yang mereka tidak mampu. Ya. Sebagai tuan, majikan, nah, dari seorang budak hamba sahaya, ya, tidak boleh bersifat membebani di luar batas kemampuannya. Nah, kalau membebani, berikan tugas kepada seorang budak hamba sahaya, nah, tidak boleh di luar batas kemampuannya. Bahkan akhlak yang mulia, Rasul mengatakan, fa in kallabtumuhum fa'inuhum. Apabila kalian memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka. Nah. Yang jelas yang menjadi pendalilan dari hadis ini berkaitan dengan bab yang kita bahas tadi, ucapan Rasulullah SAW, innakam ru'um fika jahiliyah. Sesungguhnya padamu masih ada sifat jahiliyah. Ya, di antara sifat jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini adalah mencela, ya, mencaci maki. Nah, mencela orang lain dengan keadaan orang tuanya. Nah, dasar misalkan anak miskin, ya, dasar anak ini, anak itu, misalkan, ya, dengan mengejek kedua orang tuanya. Ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Baik. Ilahuna alhamdulillah, qara'na hadisan wahidan. Kita baca satu hadis. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya dan mengamalkan faedah-faedah, kandungan-kandungan dari isi hadis tersebut. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.